Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam hari ini kajian kita fikih kurban, melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kita sampai kepada qaulul musannif, wa waktu dzabhi min waktu salatil aid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Wa yadkhulu waktu dzabhi lil udhiyah min waktu salatil aid ay aidil nahri. Wa ibaratul rawdah wa asliha yadkhulu waktu tadhiyati idza tala'ati syamsu yawman nahri wa madha qadra raka'ataini wa khutbataini khafifataini intaha wa yastamirru waktu dhabhi ila ghurubi syamsi min akhri ayami tashrik. Masuknya waktu penyembelihan kurban yaitu setelah salat idul Nahr, Idul Nahr atau Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di dalam ibarat yang lain, di dalam kitab Ar-Rawdah, jadi masuknya waktu udhiyah itu yaitu setelah tala'atis syams, setelah matahari ini sudah terbit, naik, kemudian dilakukan sholat dua rakaat dan khutbah, dua khutbah yang singkat atau ringan. Jadi setelah dikira-kira dua rakaat selesai dan dua khutbah selesai, itulah masuk waktu menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Makanya sunnahnya orang sholat Idul Adha itu dicepatkan. Begitu masuk waktu diperbolehkan sholat sunnah, mulai sholat. Supaya apa? Nanti kalau lembunya banyak, udah berapa masuk lembu nih? 3, 4? Tuh. Kalau di bergengar dapat lembu 5, ini kalau kita start lah jam 9, tak selesai zuhur. Makanya kita cepatkan waktu sholat sunnahnya. Waktu sholat Idul Adha itu di awal waktu mulai diperbolehkannya sholat sunnah. Kebalikannya sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tunda sedikit, agak jauh sedikit, biar orangnya ada sarapan dulu, apa segala macam persiapan ini dan itu. Karena habis sholat Idul Fitri itu tak ada lagi nyembelih. Kalau Idul Fitri nak nyembelih dia sebelum sholat, ya kan? Potong ayam, potong kambing sebelum sholat Idul Fitri. Nah, untuk sarapan dah masak ya. Jadi disitulah perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan disamakan waktunya, jangan samakan. Kadang-kadang ini pukul rata ya, 7.30, 7.30 semua. Jam 7, 7 semua. Tak gitulah, bedakanlah, ikut sunnah Nabi. Kalau Idul Adha cepatkan tak apa. Umpamanya di sini biasanya Idul Adha jam berapa? Biasa jam berapa itu Idul Adha? 7, 7.30? 7? 7.15, 7.30. Nah, itu. Sekarang kita hitung waktu masuk sholat waktu duha. Nah, itu jam berapa? Itu boleh sudah mulai. Nah, itu ada jadwalnya, tak nampak. Nah, itu boleh dicepat. Anggaplah jam 7 ke.
jam 6.30 ini pas-pasan. Nah, itu yang penting kalau dihitung sudah masuk salat salat sunnah duha boleh dimulai. Coba kita mulai jam 6.30. Jam 7 kata, "Wei, atau ibadah selesai?" Iyalah, sunnah Nabi suruh cepatkan kalau salat itu. Dia tahu orang-orang tu. Ah. Iya pula mikut, jadi cepatnya nyembelihnya. Iyalah, orang lain sana masih nak solat, kita dah lembu 4-5 dah sembelih. Apa dah masuk waktunya? Bukan dah masuk. Itu dia. Jadi cepat selesai. Ini tak asar pun belum selesai motong lembu. Ha kan? Belum masak lagi kadang. Dah penat tak jadi masak, beli aja di warung Padang ajalah. Tak sempat nama saya, dah penat dah. Warung Padang aja nasi bungkus makan akhirnya. Nah, ini. Kemudian sampai kapan? Ila ghurubi syamsi min akhri ayami tasyrik, sampai terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Selagi belum terbenam berarti masih boleh nyembelih kurban. Nah, itu waktunya. Waktu dzabhi, waktu nyembelihnya. Nah, jangan salah. Waktu menyembelihnya. Yang penting dah sembelih sudah. Wa ya salah satu al-muttasilatu bi'ashir Dzulhijjah, yaitu 3 hari yang nyambung dengan 10 Dzulhijjah, yaitu 11, 12, 13. Wa yustahabu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Disunahkan ketika menyembelih kurban 5 perkara. Besok kalau nak nyembelih kurban, ini ada 5 perkara yang harus diperhatikan. Sunnah hukumnya. Pertama yaitu at-tasmiyatu. Fa yaqulu dzabihu bismillahi wal akmal bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusami halla al-madhbuh. Pertama, sunnah membaca bismillah. Saya ulangi lagi. Sunnah membaca bismillah. Ini harus didudukkan betul. Jadi kalau orang nyembelih lupa baca bismillah atau tak baca bismillah, halal tidak? Halal tak? Halal tak? Halal tak? Saya ulangi lagi, masih belum paham. Jadi yang pertama yaitu sunnah membaca bismillah. Kalau dah kata-kata sunnah itu berarti kalau umpamanya tak baca atau lupa, ya tetap halal. Nah, ini kebanyakan, mohon maaf, di masyarakat ini kebanyakan yang berkembang di masyarakat ini macam karena orang kan nengok kalau sembelih mesti bismillah, sembelih mesti. Jadi kalau tak bismillah itu berarti haram. Enggak, membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Kalau tak alamak tak baca bismillah, kata dia, aduh lemas. Dah kirim ke rumah saya. Yang penting nyembelih orang Islam. Bawa sini kalau tak mau makan. Halal. Ini harus mindset pemahaman nih, Pak. Ini harus diluruskan. Jangan mengatakan membaca bismillah itu hukumnya. Bukan kita nyuruh jangan baca. Cuma kata-kata mewajibkan suatu hal yang tidak wajib ini tak boleh. Sunnah tetap sunnah. Tapi bukan berarti ketika kita bilang sunnah berarti diabaikannya, tidaklah. Tapi konsekuensinya kalau kita bilang wajib, kalau tak baca bismillah jadinya haram. Nah, itu kan bahaya jadinya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, ini masalah. Nah, jadi kadang-kadang orang terlupa. Cepat-cepat dia, aduh mak tak baca bismillah nih. Waduh, macam mana ini? Lembu 25 juta. Aduh, kata dia. Malah selesailah nih, kita matilah kena marah Pak Ketua nih. Kau bayar tuh 25 juta. Tak apa-apa ya untuk para penyembelih. Ini ilmu penting, bukan berarti. Coba aku saya mau tanya nih. Biasanya yang ada di pikiran kita nih atau wajib apa sih? Kalau tak baca bismillah halal tak tuh? Biasanya sebelum ini. Kira-kira pemahaman yang masuk nih. Biasanya halal. Ah, kan? Itu yang perlu diluruskan. Nah,
Jadi kebanyakan kayak gitu, kebanyakan karena ilmunya nih dia nengok-nengok aja, kebiasaan, menurut kebiasaan orang macam. Jadi kadang-kadang satu orang nyenteling orang-orang awam bilang, eh kau tak baca bismillah, eh kau tak baca bismillah, eh kau tak. Ini dijadikan hujah, padahal kau dasarnya mana kau bilang nih, tak ada dasarnya, kira-kira saja. Tapi namanya orang tak ngaji cuma dengar dari telinga-telinga, akhirnya jadi hukum ya. Menyebar padahal itu adalah satu hal yang salah. Hah? Ya, pemahamannya yang salah. Kalau mindset terlalu canggih lah, ganti bahasanya. Dia apa, salah pak, gagal paham. Ah, itu lagi bagus. Ya, gagal paham. Nah, nomor satu tuh. Ini dijamin ini. Ini kata-kata, ini ulama ini, bukan saya nyampaikan aja, bukan orang-orang cakap. Kau tak ajar bismillah, tak boleh. Ah, kau siapa dulu? Kau ngaji tak? Tak pernah ngaji pun? Percaya pula dengan dia. Nih. Kalau gini dah tak percaya, entahlah aku tak tahu. Kata-kata harus inilah yang salah. Jadi kata-kata harus baca, padahal harusnya tuh sebetulnya bukannya jangan sampai tak baca, tapi ini hukumnya sunnah gitu loh maksudnya. Tetapi orang memahaminya kata-kata harus jadinya wajib, kalau tak baca jadinya haram. Jauh kali. Lembu 25 juta yang halal jadi haram. Aduh, apa tak sayang, kirim rumah saya aja lah kalau gitu tak mau susah ya, nanti kirim rumah ya kalau ada yang lupa-lupa itu. Oh, yang penting itu aman lah, siap lah kami tampung tuh, aman lah. Kalau tak ini nak juga ini pandai karena dah ngaji dia kan, tahu dia. Oh tak apa, tak apa, diam-diam aja, dia tak mau kita ambil aja kata dia, harap tak apa kita ambil, dia tak ngaji tuh, tak tahu. Kan lumayan dapat sapi seekor gratis. Jadi pertama yaitu at-tasmiyah fa yaqulu adzabu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu akbar, boleh. Karena bismillahirrahmanirrahim jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi makanya bismillah atau bismillah ya Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim boleh. Cuma momennya nih Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apa itu disembelih pula kan gitu kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah itu aja sudah dapat kesunahannya, sudah dapat. Falau lam yusammi halal madzbuh. Nah, kau nih jelas betul nih tulisannya, boleh di zoom kalau bisa ini. Falau lam yusammi, kalaulah yang nyembelih itu tak baca bismillah halal madzbuh, maka halal hukumnya hewan yang disembelih. Nih, nampak tuh? Nampak tak? Udah Arab tak nampak lagi ya kan, Sus. Tambah kacau lagi. Nah, saya ini tak ngarang-ngarang sendiri. Kalau gini dah masih tak percaya juga, entahlah kan. Nah. Kemudian yang kedua, ini jelas ya, falau lam yusami halal madzbuh. Kalau yang menyembelih tidak membaca bismillah halal, maka halal al-madbuh, hewan yang disembelih. Halal atau haram tuh? Nah, yakin? Nah, dah selesai. Nah, selesai itu. Ini susah sikit nak ngilangkan itu. Kayak gitu kalau mulai kecil dulu, dah atuk-atuk baru ini masuk. Susah nak menghilangkan itu kadang-kadang susah. Nah, kecuali betul-betul jelas. Kemudian wasani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu ayyajma'a baina bismillah wa isma rasulih. Yang kedua yaitu membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah sembelih. Oh, belum selesai. Allahu Akbar ada takbirnya ya. Bentar. Ini masuk juga takbir. Wasalisu yang ketiga yaitu istiqbalul qiblah bidzabiha ay yuwajjihu dzabi mazbahahu lil qiblah wa yatawajjahu aidan. Yang ketiga yaitu menghadap ke kiblat. Hukumnya
sunnah. Umpamanya orang nyembelih lembu menghadap ke selatan. Hadap mana? Selatan sebelah sana ya. Hadap ke selatan, itu hukumnya tetap sah. Karena ini sunnah. Tapi bukan berarti ala bantailah selatan, barat, timur boleh, tak ada masalah. Jangan gitu juga mentang-mentang sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Tapi kalau barang itu sudah disembelih, kok enggak ada ke mana tadi? Kenapa tak ada kan kiblat? Aduh, macam mana nih? Halal tak nih? Bingung ya kan. Waduh, macam mana kok kiblat sana kok hadapkan sana pula? Macam mana nih? Ah, ini hukumnya sunnah, tapi jangan diabaikan. Umpamanya terjadi kok tidak menghadap kiblat, itu hukumnya tetap halal. Aduh. Jadi kedua-duanya menghadap kiblat. Yang nyembelih menghadap ke kiblat, yang hewan yang disembelih juga menghadap ke kiblat. Nah, gitu. Dah jelas tuh. Warabi'u at-takbir qabla tasmiyah aw ba'daha thalasan kama qala al-Mawardi. Membaca takbir boleh dibaca sebelum membaca bismillah atau setelahnya. Jadi bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salasa marrat, 3 kali. Sunnahnya yang sempurna 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi untuk mengambil keberkahan-keberkahan semuanya ini. Kama qala al-Mawardi, boleh dibaca takbir dulu, boleh dibaca membaca apa? Bismillah dulu. Wal khamisu, yang kelima yang terakhir, addu'a bil qabul. Wa yaqulu dzabihu Allahumma hadi minka wa ilaik. Fataqabbal. Kemudian baca doa. Wajda Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu ya Allah. Apa tak dari Allah? Semua kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berinfak, beli kambing, beli lembu, itu semuanya duit rezeki semua dari Allah. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu ya Allah. Fataqabbal, terimalah ya Allah. Macam mana Allah tak terima? Ini dari Allah, untuk Allah, terima. Kalau punya dari saya mungkin Allah tak terima karena kita ini orang jelek dan sebagainya. Tapi kalau ini ya Allah, ini udhiyah darimu ya Allah dan untukmu ya Allah, fataqabbal, terimalah ya Allah udhiyah ini. Itu doanya kayak gitu, doanya simpel. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan dipersembahkan untukmu, maka terimalah ya Allah. Terimalah. Nah, jadi bedanya kalau kurban di zaman Nabi Muhammad ini disembelih kemudian dagingnya dibagikan. Kalau dulu kurban zaman dulu, seperti korbannya di zamannya Nabi Adam alaihissalam, itu tak pakai gitu, ditaruh di lapangan korban. Korban itu ditaruh di lapangan di untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti mana yang diterima oleh Allah, maka akan ada api dari langit menyambar korban tersebut. Itu. Jadi kalau itulah syariat itu yang masih ada di zaman kita Nabi Muhammad, ya kan? Jadi lembu ini kita taruh di lapangan, Pak. Tengok nampak nih. Mana yang dari duit halal, dari haram, duit hitam, duit abu-abu, duit apa, nampak nih. Wah, orang dedak, duk, dak, duk, dak, duk. Jangan-jangan sapi aku tak diterima, jangan-jangan sapi aku tak diterima. 5 ekor, 6 ekor, diterima seekor aja. Lah, ini kau duit dari mana? Kau duit dari mana? Tak diterima sama Allah. Bahaya. Jadi di zaman Nabi Adam dulu, peristiwa Qabil dan Habil, kan disuruh berkorban. Si Qabil ini dia petani buah-buahan, si Habil peternak. Disuruh berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, diletakkan, ditaruh di lapangan.
Yang diterima nanti adalah kurbannya adalah yang disambar api dari langit. Ternyata setelah disiapkan semua, si Qabil ini yang membunuh si Habil, ya, karena perempuan urusannya. Jadi karena urusan perempuan inilah dulu pertama pembunuhan. Jadi pembunuhan terjadi ini karena urusan perempuan. Nah, macam-macam. Sampai sekarang ini karena perempuan pun nak bunuh-bunuhan juga. La ilaha illallah, macam tak ada perempuan lain. Ya. Ha. Jadi pada waktu itu si Qabil ini petani buah-buahan. Memang dia mindsetnya tak betul tuh dia nih. Yang dikurbankan dia nih buah-buahan yang kalau durian nih durian mengkal kasih dia, yang busuk-busuk kasih, yang bagus-bagus jual. Ha. Yang jelek-jelek ini baru untuk kurban. Ini jelek. Buah-buahan apa aja cari yang tak bagus, yang bagus-bagus yang anak sayang. Jadi model-model Qabil seperti sampai sekarang pun masih ada sebetulnya. Ya kan? Kita ini kadang-kadang terkena imbasnya juga. Ini kalau yang bagus-bagus sayang. Sedekah yang jelek-jelek. Wala tayammamul khabitha. Jangan kau pilih yang jelek-jelek kalau nak sedekah tu. Jangan kau pilih yang jelek-jelek. Pilih yang bagus sedekahkan. Kenapa tak gitu? Ini tak bagus. Ini yang bagus ni kasih orang. Ini yang bagus. Ini untuk kita je lah. Yang tak bagus busuk-busuk sikit tak apa. Kita makan sendiri. Ini yang bagus ni ha. Sedekahkan sana. Gitu. Sedekah makanan. Punya buka warung. Dah nak tutup, hampir basi semua baru sedekahkan orang. Lah sudah, nak sedekah tu yang bagus. Buka warung pertama, belum ada orang beli, masih panas nasi ni. Ni kuah-kuahnya, lauknya masih panas. Ambilkan, sedekahkan dulu ni. Ah, gitu ini. Dah nak tutup, dah sejuk semua nak basi. Ah, ni kasih orang. Iya, kalau tak kasih orang basi. Ah. Jangan kayak gitu. Ini jadi sisa-sisa sifatnya Qabil ini sampai pada tahun 1442 Hijriah. Nah, ini masalah. Ini kita perlu buang kayak gini. Kalau nak sedekah cari yang bagus. Nah, itu seperti itu tadi. Jadi pada waktu itu sementara si Habil peternak dikasih hewan yang paling sehat, paling gemuk dikurbankan. Ya, dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang orang ini kalau nak kurban, Pak, tuh itu harus yang bagus. Kurban lembu pincang. Kado. Kalau lah model-model kurbannya tadi ada apinya model yang itu. Itu kenapa tak diterima? Dicek kakinya pincang satu. Makanya tak diterima. Kau nak ngasih hadiah sama Allah, itu harus yang bagus. Tak usah sama Allah, sama atasan aja. Kalau ngasih aja tak berani, ya tak bagus. Sama Allah, kasih yang biasa, tak bisa gitu. Nah, itu dia. Jadi, apa masalah kurban seperti itu, jangan kita nih istilahnya gimana ya, mencari yang tidak bagus. Jadi sampai sekarang hukumnya tetap begitu. Jadi yang diterima akhirnya kurbannya si Habil, disambar api dari langit. Dan yang kedua, kalaulah syariat itu masih berlaku di umatnya Nabi Muhammad, kita orang dapat lembu 5, akhirnya diterima semua sama Allah. Gemuk-gemuk lembunya. Kata dia, kapan aku nak makan daging, kata dia. Hilang semua. Nak setahun-tahun sekali nak makan daging tak jadi. Umatnya Nabi Muhammad syariatnya disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Itu kalau dulu zaman Nabi Adam atau satanya hewan dulu dengan manusia masih banyak hewannya. Kalau sekarang mah sate kecil-kecil. Ini dia bukan paling besar. Ya. Lidi dia mak panjang ni di ujung aja sini tuk 3 biji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau zaman Nabi Adam ni apa selilit pun tak jadi. Nah, di sini dulu hewan tu banyak.
Kita lanjutkan. Itu aja diburu orang, sate yang macam gitu tuh masih diburu orang karena memang saking tak adanya. Warabi at-takbir wal khamisu ad-du'a bil qabul fa yaqulu adzabi Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Hafalkan. Tukang sembelih, tukang jagal nih, hafalkan nih. Umpamanya tak doa ini pun, ini tetap halal. Tapi hukumnya sama dengan bismillah nih. Sama. Kalau bismillah kita tak tinggalkan, doa ini jangan tinggalkan juga. Hukumnya sama. Sama-sama sunnah. Saya ulangi. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Udah punya golok di rumah? Golok ada? Tukang sembelih tak ada. Saya punya 3 golok di rumah ini. Tinggal siap aja besok. Tukang asah dah ada. Buya, dah asah barang golok belum? Asahkanlah nanti. Jadi Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ai hadhil udiyah ni'matun minka. Maksudnya ya Allah, kurban ini adalah nikmat darimu ya Allah. Alayya atas kami. Karena nikmatmu lah aku bisa beli kambing ini ya Allah. Kau kasih aku rezeki. Ini nikmat darimu ya Allah. Wa taqarrabtu bika ilaika, dan aku mendekatkan diriku kepadamu dengan kurban ini ya Allah. Maksudnya hadhi minka wa ilaika. Maksudnya kami mendekatkan diri kepadamu dengan kurban ini. Saya mendekatkan diri kepadamu dengan kurban ini. Fataqabbalha minni, maka terimalah kurban ini dariku ya Allah. Terimalah ya Allah. Maksudnya begitu. Wa la yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandhurah bal yajibu alayya tasadduqu bi jami'i lahmiha. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Seorang yang berkurban nazar itu tidak boleh memakan daging kurbannya. Ini juga kadang-kadang ada kesalahpahaman. Sampai dipukul rata, mau nazar tak nazar dia tak mau makan dagingnya. Ya. Jadi yang tidak boleh makan daging kurban itu yang nazar saja. Yang nazar saja. Kalau tak nazar justru sunnah makan, jangan tak makan. Disembelih lembu, disembelih kambing, disembelih, dia makan mana daging yang saya lah nak tabarukan, saya nak ambil. Ketika itu dagingnya bukan kurban nazar. Kalau kurbannya kurban nazar, memang tak boleh, harus disedekahkan semuanya karena itu nazar. Jadi kadang-kadang di masyarakat ada pemahaman yang nazar ini akhirnya dipukul rata, merata kata kau kurban, kau tak boleh makan, kau tak boleh makan, kau tak boleh makan. Ada macam gitu tuh kira-kira pemahaman tuh sampai gitu, ya kan? Kalau ini dah kurban dia tak ada makan daging kurbannya kan? Ini salah kalau itu daging kurban maksudnya biasa bukan nazar. Kalau daging kurban biasa justru sunnah makan, jangan tak makan. Nazar pokoknya gini, kalau aku nanti jebol jadi pedes aku nak kurban. Nazar kepada Allah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, nazar. Aku nazar mau kurban nanti tahun depan aku nazar nak kurban. Kalau banyak ada kurban, ada nazar yang ditaklik, ada yang tak ditaklik. Ditaklik seperti itu tadi, kalau memang laku ini diterimalah. Jadi PNS umpamanya aku nak kurban ya, janji sama Allah. Ini nazar. Nazar ini hukumnya wajib ditunaikan, dan daging kurbannya yang nazar ini tidak boleh makan. Tapi kalau kita yang kita kurban-kurban biasa nih, pokoknya niat kurban gitu aja, ya tak apa-apa, justru sunnah, jangan tak makan. Niat keka sah-sah saja, jatuh dia keka.
jatuh kekah. Tapi sebetulnya yang boleh kekah itu tak usah nunggu bulan Zulhijjah. Ustaz, nah, kalau yang benar-benar itu pemotongan sama, sekarang pokoknya tidak sama, cara beda. Itu yang salah cara pembagian di masjidnya. Itu. Makanya itu harus didudukkan tuh pembagiannya tuh nanti. Panitia-panitianya daging kurban itu, Bapak. Di sini saya sambungkan di sini. Ada nanti kalau udah habis. Jadi intinya apa saya anukan dulu. Jadi setiap daging kurban itu apa saya selesaikan dulu bacanya dan saya jawab sekali ya. Waktunya 15 menit. Oke, bentar. Jadi jawab sekalian sama yang nazar sama ini unsur pembagian. Tapi ini kita selesaikan minggu pekan depan masih belum. Itu kata. Kemudian bali aja wa alahi tasatu bilahmiha. Kalau umpamanya orang kurban nazar disembelih dia sudah. Kemudian dagingnya ini belum dibagikan. Ternyata busuk. Lambat dibagi. Ditaruh di luar, busuk, berulat bawahnya, busuk lah. Kemana daging? Ditaruh di luar kemarin, ternyata busuk. Maka dia nih yang benar wajib mengganti kurban dia tadi. Wajib ganti. Yang bernazar tadi. Karena daging itu bukan hak dia. Jadi dia disembelih, bagi cepat. Kalau sampai rusak tuh dia belum dibagi, maka dia wajib mengganti kambing dia sendiri, wajib diganti. Beli seekor lagi lah. Ya, beli seekor lagi, sembelih lagi, baru dibagi. Nah, itu sampai tahap yang seperti itu. Nah, karena dia wajib dibagi hukumnya. Gantinya harus hari itu juga atau di hari yang lain? Kalau rusaknya hari itu, ya hari itu. Kalau tidak, berarti ya hari yang lain. Kalau ketahuannya di situ kan. Maksudnya di sini penyembelihnya sudah, tinggal pembagiannya yang dagingnya ini yang rusak kan gitu kan. Jadi kalau dikatakan di bahasanya lazimahu domanuha, maka wajib dia menggantinya. Kalau akharaha fatalifat lazimahu domanuha. Kalau diakhirkan dan ternyata rusak, ya harus diganti. Nah, maksudnya ya kalau memang ada waktunya ya dipotong ulang. Tapi tetap harus diganti. Tidak boleh, aku dah sembelih kok. Ya tak bisa. Wa yaqulu min al-udiyatil mutatawwi bi asulusan 'alal jadid wa amma sulusan faqila yatasaddaqu biha bihima wa rajaw an-nawawi fi tashid tambih wa qila yuhdi tulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaq wa yatasaddaqu bi thulusin ala al-fuqara min lamia wa lam yarji an-nawawi fi ar-rawdah wa asliha shay'an min hadain al-wajhain wa la yabi'u ay yahrumu ala al-mudahhi bai'u shay'in min al-udiyati. Nah, kemudian kalaulah dagingnya itu daging kurban biasa, kurban sunnah atau tawu namanya, maka wayakulu minal udiyatil mutatawi biasulusan, yang berkurban itu ini secara apa namanya ini standarnya boleh mengambil sepertiga dari bagian kambing satu, dia ambil sepertiga, dua per tiga sedekah gitu boleh. Nah, itu kalau seandainya ada pula peserta kurban, dia meminta kepada dia aku berkurban, tapi sisi akan lebih okupal lah kadang, mungkin juga lebih daripada itu. Ini permintaan peserta kurban. Ya. Apa hukumnya bagi orang berkurban ini? Tidak apa-apa. Tidak apa. Karena jatah dia secara jatah standar itu sepertiga hewan kurban. Berarti sepertiga ini untuk satu orang atau? Tak untuk dia. Untuk dia, untuk yang berkurban. Ya, ini kan 7 orang ini. Satu kalau. Oh, itu kalau gitu dia sepertiganya sepertujuh. Lembu itu potong 7, kan? Ya.
potong tujuhnya itu diambil sepertiganya. Kira-kira kalau paha kanan itu lebih tak daripada sepertujuhnya lembu? Kalau lebih berarti dia makan daging kurban untuk habis dia sendiri. Kira-kira satu paha kanan itu, sudah sepertujuhnya lembu belum? Kira-kira itu. Kalau lebih berarti dia tak ada bagi daging ke orang lain, ya kan? Tak ada bagi karena sepertujuhnya itu diambil dia semua, gitu kan? Itu harus diperhitungkan. Dia sepertiganya dari sepertujuh, karena lembu itu tujuh, berarti hanya dia ya dari sepertujuh itu diambil sepertiga lagi. Bisa dipahami itu? Bisa pak? Bisa kan? Itu standar. Tapi umpamanya orang berkurban ini berkurban kambing. Kambing seekor berkurban, disembelih dia. Kemudian dia dicubit dia paha kambing itu. Dipotong dia sedikit. Set. Segini daging mentah. Tengok ada fakir miskin masukkan kantong plastik kecil. Bu, ini daging kambing sedikit. Daging kambing kurban. Ini secara fikih ini sudah sah. Kurbannya sudah saya lain habiskan dia semua. Nah, ini secara fikih, tapi itu tak betul. Secara tasawuf dia tak jadi. Maksudnya secara fikih karena harus daging kurban itu harus ada yang sampai ke fakir miskin, wajib, Pak. Jadi pembagian itu tadi kalau di masjid digabung ini permasalahannya satu. Ketika tidak dipilah-pilih, nanti akan ada daging hewan kurban yang tak sampai ke fakir miskin sama sekali. Contoh lembu 4 umpamanya atau 5, kita sembelih. Sembelih, potong-potong, taruh. Sembelih kedua, sembelih, potong-potong, taruh atasnya. Sembelih ketiga, taruh 4, 5, numpuk gini kan? Dah selesai semua, dah potong kecil-kecil, sudah. Kita bagi dulu, ambil fakir miskin dulu berapa? Fakir miskin anggap ini 50 kantong, kan? Ambil 50 kantong fakir miskin. Nap, dah. Setelah itu dibagi ke orang secara umum rata, gini, sudah. Kira-kira 50 kantong nih, Pak. Lembu yang paling pertama disembelih itu, ada tak terambil untuk fakir miskin? Kan? Karena daging ditumpuk gini. Padahal wajib hukumnya tuh. Setiap hewan yang disembelih ini itu bagian dagingnya sebagian atau berapa itu harus ada yang sampai ke fakir miskin, hukumnya wajib. Kenapa? Karena orang kurban ini memang asalnya punya fakir miskin. Ini apa? Pasal kita sembelih makan kita-kita aja nih. Yang tak boleh. Jadi dipastikan nomor satu itu kendalanya. Kalau tidak makanya ketika disembelih lembu 4 nih sembelih dipotongkan. Ini diambilkan dulu jatah untuk fakir miskin dulu. Entah pahanya satu itu tadi kan kanan. Ini lembu ini dah ambil pahanya satu. Nah ini berarti untuk fakir miskin. Kemudian sembelih dua ambil satu, dua fakir miskin tiga. Empat lembu empat paha. Atau lebihkan mestinya lebih. Fakir miskin itu mestinya sepertiga. Standarnya untuk fakir miskin itu sepertiga mau berapapun jumlah fakir miskin yang ada di situ. Ini kita tak fakir miskin kena dapat paling sedikit tulang. Kata dia, aku ini jatah sebetulnya kurban ini fakir miskin punya. Sebetulnya ini yang jatah dia malah kresek kecilnya pegang tulang semua pula. Ini yang daging-daging kemana begini? Algojo. Ini banyak. Bahaya ini. Iya. Kalau ikut bahasa fikih ya tidak sah. Karena hukumnya wajib itu hukumnya wajib. Wajib ada bagian daging dari setiap hewan kurban itu wajib sampai ke fakir miskin. Karena aslinya kurban itu hasilnya untuk fakir miskin. Ini kok malah tak dikasih? Iya, dikumpulkan nak dikumpulkan tapi diambilkan dulu jatah fakir miskinnya dulu. Habis itu kau nak unggukkan terserahlah. Yang penting ketika dipotong sembelih ambil dulu pahanya satu atau dua paha ini ambil. Ini dah, ini jangan ganggu ini fakir miskin semua. Setelah dipotong kecil-kecil, ini fakir miskin nak tambah-tambahlah.
tak ada masalah. Yang penting setiap hewan itu sudah ada yang sampai ke fakir miskin. Dan ini jangan dialokasikan ke lain. Potong-potong-potong fakir miskin. Terus tak harus sama. Ini yang punya mobil 3 sama fakir miskin sama bagiannya. Kadang-kadang itulah tadi yang dah mobilnya dah banyak tiap hari sembelih kambing bisa, nyate dekat ha sate Madura tiap hari bisa sini. Tapi dia malah dapatnya lebih banyak. Yang fakir miskin tahun sekali entah makan dah tidak dikasih tulang budak maksudnya kan. Nah, ha, iya. Ini kan bagian dia sekarang dia seperti kupon. Ha. Banyak juga yang tak tepat sasaran. Ha. Utang, maksudnya utang apa dia utang? Ngutang boleh, kurban ngutang boleh, tapi hutang yang dalam kekuasaan untuk membayar. Ah, kalau dia dah berutang memang tak terbayar, kau nak utang lagi tak boleh. Tapi hutang ah nantilah, aku sekarang ni tanggal tua. Nanti bulan depan aku ada duit ni. Ah tak apa-apa hutang boleh. Ya? Tak apa. Ya. Jadi hutang masih dalam kekuasaan untuk membayar ya. Bentar, kupon. Ah. Tak tepat sasaran ni maksudnya gimana tu? Hah? Jadi itulah nanti ini perlu didudukkan, saya bilang. Ini jatah fakir miskin. Ini jangan ganggu nih. Jadi kalau fakir miskin mesti ngambil dari sini. Dan ini harus dihabiskan ke fakir miskin. Harus habis. Pokoknya fakir miskin itu ada 5. Cuma 5 satu kampung. Kasih dia orang. Ini hak dia orang nih. Jangan. Dah ini 5 kantung aja lebih kombat semua. Mak. Jangan gitu. Jangan disamakan. Dia mau 5 kilo kok setengah kilo tak ada masalah. Ini dia orang punya. Kok nak jadi orang miskin? Boleh aku kasih 5 kilo nanti, tapi kok miskin aja nanti. Ya. Ha. Jadi kalau tidak sah tadi itu ya. Ha. Yang berkorban atau yang pengurusnya itu. Ya, mestinya pengurusnya. Karena kita nih harus siap. Kita nih kan apa namanya? Diamanai oleh mereka. Tolong ini saya pasrahkan, tolong dibagikan sesuai dengan syarat hukum. Sah tidaknya sesuai dengan syarat. Kalau engkau tak sanggup, tak usah. Apa untuk sendirilah Pak, aku tak sanggup. Nah, sudah umpamanya gitu. Makanya semuanya harus pakai ilmu. Nah, semuanya harus pakai ilmu kayak gitu. Kupon, masalah kupon tuh gitu juga. Jadi nanti ada kupon khusus fakir miskin, ya. Tapi yang itu tadi. Bila perlu dicatat aja di sini, mana ini berapa orang diantar yang pakai miskin nih. Dan jangan dipukul rata, kita ini bagi 300 kantong, satu kantong satu kilo, jangan gitu. Kasihan fakir miskin, mentang-mentang dia tak datang ke masjid, kasih tulang-tulang. Aduh, kacau betul lah. Biarlah fakir miskin itu kasih 2 kilo ke 3 kilo, yang lainnya hanya tabarukan saja. Iya, memang begitu toh. Jangan kita hitung terus pembagiannya enggak harus macam matematika gitu. Rata-rata enggak. Tengok fakir miskin, mak janda satu orang. Ada mak janda anak dia 6. Kita bagi satu kantong kecil aja. Ini anak 6 kasih 3 kilo. Tak ada masalah. Ini mak janda saya 3 kilo tak termakan, punya kasihlah dia 1 kilo ke atau 2 kilo ke untuk besok-besok tak ada masalah. Lah mika tiap malam beli sate bisa pun nak jatah lebih banyak. Aduh ma, ini kesempatan nih kalau kita ini kurban ibadah. Jatah fakir miskin ini dah lah miskin tapi kena sorok lagi jatah dia kan. Mau beras raskin kena, mau kurban kena, mau zakat kena, semua nak dimakan orang nama. Kasian memang orang miskin. Miskin. Ya. Setelah nanti kita selesaikan pekan depan ya masalah cara pembagian ini penting. Tadi masalah penyembelihan juga, masalah pembagian juga penting, nanti didudukkan macam mana ya, diperbaiki kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barakallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang masalah daging nazar itu, Pak, kalau bayi waktu dipilah-pilah kan dah nampak ketahuan. Oh, ini yang daging Bapak nih. Jadi Bapak takmi dapat ambil yang ini. Juga ketika dipilah-pilah, orang yang dia berkurban nak minta daging dia punya sendiri daging tu, orang tu tahu panitia itu yang Bapak punya ini. Kalau tak macam mana? Dia tak tahu. Nak tabaruk tak bisa. Nah, itu. Wallahu subhanahu wa taala a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.